Halo sob, bisakah sobat melihat kami sedang goes? Ya jelas enggak, lah videonya aja belum aku mulai. Oke, goesku kali ini bertema goes huka-huka bersama komunitas sepeda BMB Tuban. Jika sobat sudah tidak kuat melihat video ini, silahkan beli obat kuat di toko jamu terdekat. Goes kami dimulai dengan melintasi bukit salju. Salju di kota kami ini multifungsi. Bisa untuk bahan kapur tulis, campuran semen, bedak, dan lain-lain. Kami pun berseluncur di bukit salju ini. Beberapa percobaan kami lakukan. 1, 2. Setelah asik berseluncur, kami lanjutkan perjalanan ini. Matahari pun sudah angkat koper untuk pulang ke rumahnya. Cahaya pun sudah mulai remang-remang, seperti warung remang-remang. Nanti. Terus, terus, terus. Ngiri. Yo, ngiri. Ke kanan. Ngiri. Aduh. Dan betapa senangnya hatiku. Di telane. Aku gak bisa lihat jalannya ini mana sih. Aduh. Enak itu. Oh, jalan. Waduh. Ini jenenge ekstrim off-road pada malam hari. Iki maknyos sob. Bener-bener aku ra ketok. Iya. Ndiki. Ndi jalane. Iki pertama kali nih aku off-road bengi. Aduh. Iki meloki gerakane sampean tok iki. Meloki gerakanmu tok. Wis ra ngasih dalan aku. Yeah.
Rata-rata gak ada rintangan ya, Mas. Nah, iki kan moro-moro. Wes. Ada. Aduh. Super. Pengalaman sob, ini pengalaman. Kak ketok. Halo, Jon. Anakmu, Jon. Ayo. Ini orang-orang BMP nih. Orang malam semua ini. Mohon maaf Mas Rizal, mohon maaf. Gak apa, pengalaman nih. Ingat. Oh, ono nang kene. Ditambah lagi suasana yang sepi, sunyi dan senyap. Seakan-akan kami berada di tengah hutan. Tapi memang ini di hutan, bukan di pasar. Raba-raba jalan. Waduh, waduh. Di jalur kegelapan ini, tiba-tiba ada yang memanggil. Luwe, luwe, luwe. Dan ternyata warung gado-gado lah yang memanggil kami untuk makan. Itulah goes uka-uka kami. Terima kasih sudah menyaksikan.